Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau masak sayur jantung pisang. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe dulu ya Bunda. Terima kasih. Untuk bahan utamanya, Bunda sudah tahu kan? Di sini saya menyiapkan 2 buah jantung pisang dan kurang lebih 1,5 liter santan yang saya ambil dari 1 butir kelapa kecil. Dan saya sudah menyiapkan bumbu-bumbu yang nantinya kita akan haluskan. Untuk bumbu lengkapnya, saya tuliskan di kolom deskripsi ya Bunda. Nah, ini dia hasilnya ya Bunda. Bumbu sudah saya haluskan. Untuk bumbu penyedapnya, seperti biasa di sini ada garam, gula, MSG, Royco, minyak goreng, dan udang rebon. Langsung saja kita mulai ya Bunda. Didihkan air. Dan bila air sudah mendidih, dan langsung iris jantung pisang di atas air yang mendidih tersebut supaya jantung pisangnya tidak berubah warna menjadi hitam. Iris kedua buah jantung pisangnya tadi ya Bunda. Masak sebentar. Masak kira-kira kurang lebih 5 menitan sampai jantung pisang matang. Lalu angkat jantung pisang dan tiriskan. Selanjutnya, di sini saya memanaskan minyak goreng. Setelah minyak panas, tumis bumbu hingga harum. Setelah bumbu harum, lalu masukkan jantung pisang yang kita sudah tiriskan tadi. Aduk hingga bumbu tercampur rata ya Bunda. Kalau bumbu sudah tercampur seperti ini, sekarang kita masukkan santannya ya Bunda. Selanjutnya kita tambahkan bumbu-bumbu penyedapnya ya Bunda. Dan jangan lupa masukkan juga udang rebonnya. Aduk hingga semua bumbu tercampur. Dan tunggu hingga mendidih. Dan jangan lupa koreksi rasanya ya Bunda. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, tandanya masakan kita sudah matang ya Bunda. Dan masakan siap untuk dihidangkan. Taburi juga bawang goreng di atasnya ya Bunda, supaya rasanya lebih nikmat. Selamat mencoba!